Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan selamat dan sukses untuk milad Riyadhul Jannah Hong Kong yang ke-7 kalinya. Mudah-mudahan Riyadhul Jannah Hong Kong semakin tambah sukses, semakin tambah jaya, semakin tambah makmur, terus berkembang hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Terus semangat Pak Anton, Ustaz Anton terus semangat beserta pengurus Riyadhul Jannah Hong Kong yang sudah ikut andil. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan panjang umur, ditaatilah wafi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok iki tumbangi itu tumbangi kersane barokah maki didahar sarang-sarang itu iya, maki ditun sarang-sarang itu iki tumbang-tumbang ini oh kali, iki waktu jajan-jajanan terus maki ditun itu terus ikan hadir utuh sakit dahar setelah itu bil barokah meskipun seketik insya Allah niki membawa barokah terus niki makin sakit dituntun tentang ngurus kalian studio ingat rawuh niki niki mohon sakit kelewan aturakan niki juga mohon barokah fatihah khusus untuk yang akan berangkat haji teman-teman mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan keselamatan dalam perjalanan dan mudah-mudahan pulang dari Mekah Madinah mudah-mudahan Allah kabulkan haji yang mabrur. Menjadikan haji yang mabrur, haji yang mabrur dan mudah-mudahan kita semuanya ditakdir ziarah Mekah wal Madinah. Ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hadratin Nabi al-Fatihah. Yang seru niki wonten cindranata yaitu akan dibagikan surban yaitu yang akan dikondisikan oleh Riyadhul Jannah Hong Kong dengan diiringi qasidah